yang seperti kesehatan bagi orang-orang yang perlu kesehatan pada badan. Jadi manusia berhajat kepada matahari dan berhajat kepada kesehatan. Artinya manusia sangat berhajat kepada Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Ahmad 40 tahun berdoa kepada Imam Syafi'i agar Allah mengampuni dosa. Pertanyaannya, pernah gak antum mendoakan guru-guru antum? Jangan-jangan antum sendiri tidak pernah didoakan, apalagi doa idola. Orang tua antum aja gak pernah didoakan gitu. Harusnya kita doakan guru-guru kita dalam setiap sholat kita, dalam setiap doa kita, karena itu menunjukkan ketakwaan seseorang menghormati guru-guru. Karena bagaimanapun guru-guru itu sudah berjasa kepada anda, minimalnya telah memberikan keterangan dan hidayah untuk menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu tidak bernilai harga. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya satu ulama, Imam Ahmad saja yang memuji, tetapi banyak para ulama memuji Imam Syafi'i. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Mahdi, Abdurrahman Ibn Mahdi ini seorang ulama besar yang ada di Baghdad, Irak. Dialah yang meminta kepada Imam Syafi'i.